warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku lagi di daerah Jakarta dan aku dapat informasi dari salah satu followers aku bahwa ada bapak-bapak yang sangat memprihatinkan dengan kondisi seperti ini. Videonya. Videonya jadi memprihatinkan sekali karena kakinya tuh katanya luka sampai dibalut plastik atau kain. Jadi kita langsung aja ngeliat kondisi bapaknya. Bapak, namanya siapa Pak? Suwandi. Bapak? Suwandi. Bapak Suwandi. Bapak kenapa ini berdarah? Jatuh. Terus? Ngeglosor. Oh. Ini juga kakinya juga. Oh. Hancur semua. Kenapa Pak, ada sakit gula nggak? Ada, benar. Oh, ada sakit gula. Iya, ketambahan ada penyakit gula. Bapak, tidurnya di mana tinggalnya? Nggak punya tempat. Nggak punya rumah? Iya, kan di sosial enak ya. Kenapa? Di sosial. Di dinas sosial? Di dinas sosial. Kenapa, Pak, nggak di dinas sosial? Udah 6 bulan, ada keluarnya. Karena 6 bulan bisa keluar. Terus? Terus udah 6 bulan. Nah, maksud saya nggak tahu kalau ada ini kan. Terus akhirnya bapak keluar? Udah keluar, waktu keluar sih belum apa-apa. Belum sakit? Belum sakit, masih sehat. Nah kenapa bapak nggak tinggal di dinas sosial aja kalau nggak ada tempat tinggal? Oh ya nggak boleh, kalau udah siapa yang mau. Mau saya lagi, udah sampai mati lah saya. Di dinas sosial aja? Ya. Singkir sana, singkir sini. Oh, diusir-usir? Iya, namanya orang tua. Iya, nanti dicoba ya, Pak ya. Berarti Indonesia. Iya, berarti Bapak ini mau masuk dinas sosial lagi ya? Iya. Nggak keluar lagi? Nggak keluar lagi, sampai mati. Pak, mau tanya, istrinya kemana? Istri saya udah nggak ngurus, saya udah nggak bisa kerja. Kamu apa saya yang pergi ke perempuan gimana ya? Terus? Ya udah terpaksa saya lelah. Jadi bapak diusir? Usir. Baru. Punya anak satu. Anaknya mana? Ya di sana, di Lampung. Lampung saya. Oh, bapak asli Lampung? Bukan asli Lampung. Tinggal merantau, rumahnya di Lampung? Merantau di Lampung, kerja di apa, bangunan. Bangunan Bila Citra. Oh, jadi bapak rumahnya di Lampung? Lampung juga punya Iwa. Jadi bapak sama, istri bapak sama anak bapak itu semua di Lampung? Di Lampung. Lampungnya di mana, Pak? Tanjung Karang. Ya, Tanjung Karang. Nama istrinya siapa, Pak? Suparmi. Anak? Anak Teguh. Oh, anaknya laki-laki. Laki. Anak saya 3 laki semua. Tapi nggak ada yang ngurus orang tua. Paling kan tinggal matinya aja. Bener, saya nyesel saya keluar dari situ. Terus bapak mau ngomong apa sama istri sama anak-anaknya? Ya nggak tahu saya. Ada yang mau disampaikan nggak? Ya udahlah, emang udah nasib saya. Bapak ikhlas dengan kondisi ikhlas seperti ini? Ikhlas saya.
Jadi menurut informasi bapaknya sering diusir-usir iya. sama warga sekitar karena disangkanya mengganggu dan lain-lain. Sayangnya udah nggak bisa kerja udah. Tempaan tambah gula kena gula lagi. Bapak kena gulanya udah kapan Pak? 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya ini nggak di operasi bro di Bolong. Di ano di mana? Urip Kusuma Arjo dan Lampung. Nggak dibersihin Pak? Makan aja susah begini. Iya, ini dari pagi belum sarapan apa. Oh, belum sarapan, Pak? Habisnya dicari mana, nggak kerja. Jadi Bapak makan cuma dapat belas kasih iya, warga? Iya, belas kasih orang aja. Di jembatan itu. Kenapa? Di jembatan marinir. Di jembatan. Gunung Agung itu. Ngapain di situ? Duduk ya, aja. Nongkrong. Ya itu cewek bilang ada belas kasih orang. Jadi dan anaknya, anak bapak udah berapa tahun nggak temuin bapak? Oh itu sih masih baru. Paling ya sekitar 1.5 tahun lah. Tahun setengah. Udah biar aja. Mungkin nasib saya begini udah baik. Kalau mana bisa tolong saya lah ke sosial lagi. Dah saya menetap ke sosial. Ikhlas ya Pak ya? Iya udah. Pak, Bapak pernah ngeluh nggak sih Pak sama kehidupan kayak gini? Bapak hidup di jalan, gitu. Saya di sosial nggak pernah neko-neko saya. Nggak pernah apa. Karena itu habis anunya aja. 6 bulan itu. 6 bulan kamu boleh keluar, tapi diimbang-imbang. Sehat apa enggak, padahal. Nah, ini Bapak mandi dulu boleh ya, Pak ya? Ya. Mandi dulu. Di sini repot mandinya. Di mana? Di masjid. Bisa sore nanti. Di Indomaret boleh numpang nggak? Tanya. Ya. Ya udahlah begini, nanti sore-sore bisa. Enggak, biar nanti kita obatin kakinya, Pak, ke puskesmas. Ke puskesmas, sorry, ke klinik. Bapak ya, mandi dulu. Enggak, Bapak mandi dulu, terus saya kasih baju baru, semua celana baru, terus baru nanti kita ke klinik ya. Abis itu baru kita makan ya, Pak. Di klinik kan ada tempat mandi. Oh. Jadi ya. Kita enggak ada mulai mandi di situ. Oke. Nah, coba tanya boleh enggak di Indomaret? Biasanya boleh kok kita belanja beli. Bapaknya mau mandi ke Indomaret boleh nggak? Bilang aja orang kecelakaan. Bapak lukanya di bagian apa aja Pak? Mata sama ini. Nggak itu ada darah di kena apa? Kusruk. Jadi ya, itu yang luka hidung. Makan aja sakit. Oh. Dekat sini ada nggak Pak? Ya. Klinik dekat sini ada nggak? KTP. Klinik. Klinik ya itu puskesmas. Bapak KTP ada? Ada. Oh ada. Ini buat ibu sama anak-anaknya bapak. Aduh, tega banget. Usir ninggalin bapak gitu aja di jalan dengan kondisi ya dibilang terlantar ya terlantar karena bapak nggak punya rumah gitu. Harusnya dirangkul bapaknya, jangan dibuangin, namanya nggak kerja kan itu cobaan dan ujian dari Allah, bukan berarti bisa diperlakukan seenaknya. Ingat dong, jasa orang tua tuh nggak bisa dibayar pakai apapun. Harusnya disenengin orang tuanya,
itu namanya umur nggak ada yang tahu gitu. Jadi kan dia sakit gitu, sakit jadi. Ya udah, yuk bajunya net, kita mau mandi, siapin baju dulu sama anduk dan lain-lain. Mandi ya Pak, boleh katanya. Ya. Itu kita sambil beli nanti. Kurang tahu sih. Boleh, boleh. Tadi udah izin. Iya. Yuk. Boleh. Iya, pelan-pelan aja, Pak. Itu kan jalannya enggak ada apa-apa. Itu bernanah ya, Pak, kakinya. Apa? Ini kembang tahu. Oh, enggak, enggak. Enggak. Saya kalau enggak dituntun susah. Ini Pak pegang. Yang laki aja. Ya. Nanti yang bawa asal yang balas lah. Itu situ ke sini. Itu situ ke sini. Di mana? Di sini bisa. Kurang tahu, saya belum pernah, saya takut ya. Ada yang ada. Iya, saya enggak sembarangan gitu takut. Pak, cukur dulu, Pak, di sini dulu, Pak. Iya. Botakin apa bagaimana? Iya, boleh. Iya. Di sosial juga dicukur. Iya. Botakin. Ntar aja Pak, buka bajunya. Maaf, Bapak dicukur dulu aja rambutnya. Kan ada kaos. Iya. Nah, susah. Susah. Bapak mandi juga loh. Sesak. Sesak. Itu klipan. Tarik aja Bapaknya tangannya ke atas dua-duanya. Bapak tangannya ke atas, Pak. Ya. Dah. Sini Pak, sini Pak, duduk. Oh iya. Nah, aman kok itu. Apa Pak? Iya. Sekarang apa yang dirasain? Wah ya, badan saya semua. Badan sakit semua? Iya. Apalagi? Kaki? Kaki berasa nggak Pak sakitnya? Berasa kalau malam. Masih perih berasa, gitu kan? Iya. Sampai Pak. Ya, ada bekas luka ya Pak di palanya ya? Betul. Ya toh. Kenapa Pak? Ya begitu ya. Begitu kenapa Pak? Ya. Ya ada bekas luka.
kita juga mundar mandir tapi nggak ada peduli. Nggak ada yang peduli, Pak? Iya. Warga-warga? Warga sekitar gimana? Teman. Cuman yang sekedar kenal doang sama Bapak? Betul. Selebihnya itu nggak ada yang peduli, Pak? Mana peduli? Padahal kan Bapak kelihatan jelas gitu, Pak. Lagi ada di pos itu, gitu. Malah diusir-usir saya. Malah diusir? Singkir-singkir. Kenapa diusir, Pak? Ya kan merusak pandangan. Bapak diusir diem aja? Bapak mau bilang apa? Sedih nggak, Pak? Ngerasa digituin? Udah nangis. Kalau wanita ya, jadi udah berapa lama nggak dibersihin nih, Pak? Apa itu? Dibersih. Baru aja, baru seminggu saya. Baru seminggu? Iya, dari sosial. Oh, ini masih peringan nih, Pak, yang dihitung? Wah, masih. Dirapihin aja ya. Soalnya kan takut kena lukanya. Enggak, dihabisin aja. Dihabisin, itu luka itu deh. Makanya harus di ini. Pelan-pelan aja. Iya, Pak. Apa, Pak? Nah, tahan sedikit ya. Alhamdulillah. Bapaknya bantu mandiin? Iya. Takut kepleset soalnya. Ya, banyak kan yang udah kepleset ke kamar mandi juga. Banyak kan itu. Iya, makanya. Ya, Pak, pelan-pelan ya. Nah, oke guys, jadi bapaknya mandi dulu, terus doain ya, nanti semoga diberikan kelancaran, abis mandi kita bersihin lukanya. Mau dibawa ke klinik, tapi mau makan dulu deh, karena bapaknya dari pagi belum makan, sedangkan ini udah jam makan siang, lebih dari jam makan siang, kan udah jam 2. Ya, buat kalian yang penasaran, ikutin. Take it out my girls and smash that door. Fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. Gak ada uangnya. Uangnya 6.000. Yuk. Pelan-pelan aja. Hei, Pak. Oke guys, ini kita menuju ke klinik biar bapak kakinya di itu diobatin terus ditutup karena takut dilalutin, takutnya ada belatung malah nanti lebih bahaya ya. Yuk bismillah ikutin terus. Thank you.
guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kita sudah mengantar Pak Suwadi ke tempat yang tadi, yang sebelumnya. Tadi kita habis muter-muter dari klinik, kita cari 5-6 klinik tapi nggak ada yang buka, dikarenakan mungkin ini hari Sabtu, ada yang buka tapi cuma sampai jam 2 siang, sedangkan tadi kita kesananya udah jam 3:30 gitu. Jadi nggak apa-apa, karena tadi kita udah obatin juga sedikit untuk dikasih air infus, tapi nggak diperban, dikarenakan aku takutnya, maaf ya, ada pembusukan dan lain-lain. Jadi biar nanti pihak klinik aja dan tim dinas sosial yang akan melanjutkan ya pengobatan untuk kakinya Pak Suwadi. Dan mohon maaf, ini kita nggak bisa shoot karena kita nggak bisa dapat izin, katanya ada dokumentasi tersendiri. Yang penting kita sudah menyerahkan Pak Suwadi ke dinas sosial ya. Sekali lagi mohon maaf, nggak bisa di shoot, kita nggak dapat izin. Jadi semoga kalian mengerti ya guys, dan semoga Pak Suwadi bisa betah untuk yang terakhir kali nih ada di dinas sosial, dikarenakan udah berapa kali? 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ke dinas sosial, tapi kembali lagi ke jalan sampai orang-orang Satpol PP dan pengurus dinas sosialnya sudah hafal sama Pak Suwadi gitu. Makanya tadi Pak Suwadi bilang ada jarak, ada tempo waktunya 6 bulan. Setahu aku sih nggak ada ya, namanya dinas sosial nggak ada jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun gitu. Tapi aku sekali lagi nggak tahu prosedur seperti apa. Yang jelas kita sudah membantu Pak Suwadi semaksimal mungkin dan semampu saya sebagai relawan. Okay guys, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Filling up with water. Breaking into pieces. Losing what we wanted. We need